Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku semuanya. Oke, ketemu lagi di channel saya. Dan kali ini kita lanjut lagi buat ngeresin perahu bagian deck. Oke, kita di hari ke-10. Hari 10 kita sudah mulai tampak dari proses peresinannya ini. Jadi untuk hari ke-10 ini kita akan melanjutkan lagi buat resin di deck belakang. Setelah itu baru kita lanjut resin di deck depan. Dan kali ini saya masih tetap bareng sama Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Nah, pagi tadi Pak Slamet sudah duluan, sudah ngeresin dari decknya ini. Sudah duluan dia start karena tadi saya ada keperluan dulu sama bocil-bocil di rumah. Oke, mungkin itu aja ya untuk pagi ini, biar gak kelamaan sampai sore, biar cepat selesai juga. Kita langsung gas aja Pak ya. Siap. Oke, teman-teman, kita akan proses pressingan dulu ini. Sampai belakang. Nah, semuanya di sini. Kita tinggal di depan. Nah, sebentar di atas. Oke, teman, kita sudah selesai di bagian belakang sini, tengah. Bagian deck tengah sama belakang sini sudah selesai. Paling sisanya yang belum dikasih fiber di sini sama belakang ada satu. Nah, habis itu kita lanjut di deck tengah sana sampai ke depan. Saya mau beli resin lagi, hari ini tutup jadi nggak bisa ya. Untuk hari ini mungkin sebisanya aja ya, cukupnya ngabisin ini. Jadi ya besok kita beli lagi resin sama ini. Kita sudah mulai peresinan di bagian belakang. Di belakang sudah selesai. Wah, tadi ada kesalahan saya bikin adonan nih bro, langsung jadi kristal. Kebanyakan obatnya. Jadi panas tuh, meleleh. Panasan dia. Reaksi kimia. Yang di sini sudah selesai semuanya. Terus kita tinggal depan.
teman-teman. Ini kita sudah mulai di depan. Cuma setelah kita hitung-hitung, serat fibernya juga kurang buat di deck sebelah sini. Jadi kita pasang aja dulu. Sama resinnya juga kurang. Mau tidak mau kita ini dulu ya Pak ya, pasang dulu, rakit dulu ya. Jadi besok pas kalian beli resin tinggal poles aja bro, nggak nunggu lama lagi buat potong, habis itu langsung itu lagi itu biar gak kelamaan. Oops. Ya Pak Kuko, jadi kita bikin seperti ini dulu bro. Rangkai dulu. Rapi perutnya. Oke teman, kita tinggal nambahin yang sisa-sisanya yang belum sempat ke resin sama dikasih fiber. Ini mau nutup-nutupin dulu yang kurangnya. Terus ini sudah kita proses lapisan dulu sampai sini. Sampai sini satu deck ini sudah selesai, karena besok tinggal beli resin. Habis beli resin baru mungkin siang harinya lah kita coba, ada waktu luang kita kasih resin ya bro. Ini seperti itu, sip lah. 2 trijen sementara belum cukup. Memang nggak cukup Pak ya, harus 5. Nah, kabusan tutupnya di minggu kan? Iya. Jadi penjualnya pada tutup. Penjualnya tuh pada tutup bro, sayang banget gitu. Sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai pressingan. Lanjut kita di sini. Oh, udah langsung di anu aja Pak, Pak. Udah ya? Sini dulu berarti ya. Yang depan mungkin sedapatnya saja bro, habisin satu gelas ini karena sudah habis. Kayaknya lebih bagus pakai kuas ya Pak ya. Menurut Pak Sawat ya? Mas? Iya. Coba ngomong Pak, sama baunya.
enak bro. Jadi kita lepas dulu, tapi kurang, ternyata kita kurang bro. Habis sip lah, berarti ini sekian ya. Oke teman-teman, berhubung sudah habis resinnya, stoknya juga belum ada, jadi besok saya beli lagi, lanjut di depan nanti. Dan mungkin progres hari ke 10 sampai di sini, yang belakang sudah kelar semuanya, tinggal depan sini 3 deck 1, 2, 3. Terus besok kita lanjut lagi ya, karena tadi rencana yang satu ini tidak cukup ya, sudah cukup mungkin. Mungkin sekian dulu, nanti untuk hari ke 11 kita lihat planning dulu, kalau misalnya memungkinkan kita lanjut balik perahu dari sebelahnya insyaallah. Oke, sekian dulu dari saya untuk hari ke 10 ini, sampai jumpa kembali di hari 11, semoga lekas selesai ya, doakan selalu teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat berakhir pekan, thank you mas, selamat.